baru ni kita ada dengar pasal kes Irau. Dengar Fatin, perempuan tu. Dia bukan dia pendaki baru. Dia pendaki dah sampai Gunung Camah kan. Fatin. Dia kes dia turun daripada Puncak Tipu tu. Orang semua ikut kiri. Tapi kiri tu becak sikit lah. Dia nak cari jalan yang kering, dia pergi belah kanan. Jadi belah kanan tu memang ada jalan sikit, boleh mobil lalu, tapi dia kena panjat. Dia tak nampak panjat tu, dia cari-cari ke kanan. Dia tergelusur jatuh ke bawah. Tergelusur jatuh ke bawah. Dia cuba nak naik, lagi tergelusur. Cuba nak naik, lagi tergelusur. Sebenarnya dia antara dua kumpulan dia yang nampak each other dekat. Maknanya kalau dia menjerit mungkin orang dengar. Tapi kalau dia ada ni lagi mana orang dengar. Pasti orang. Berapa orang pakai whistle lagi ni? Tak pakai. Bawa. Tak pakai. Kita nampak benda remeh kan. Tapi Fatin hilang 3 hari sebab tak ada whistle. Whistle je. Tak ada whistle je. 3 hari dia hilang. Ini campur lah. Terus berhiker dengan Mosa. Campur. Beli. Kita apa ni, tanggungjawab kita yang orang yang dah lama ya, sekarang ni ialah memberi pendedahan kepada pendaki-pendaki yang lain lah. Sebab apa? Kita punya tabur dah tutup. Kita punya jalur daripada CKB ke Raja dah tutup. Dah tutup. Sebab apa? Sebab orang gastrik kena angkat dengan helikopter. Jadi helikopter ya. Tabur sebab orang jatuh, mati. Berapa banyak lagi train yang nak kena tutup lepas ni? Sebab banyak tu. Batalah. Sebab kita juga. Sebab kita tak bertanggungjawab untuk jaga diri sendiri, jaga kawan-kawan. Lama-lama habis. Tinggal separuh, tinggal suku. Lepas ni dia kata hiking ban. Tak mustahil benda tu. So, benda ni bukannya kita tengok orang lah. Memang dia bodoh. Tak ada. Dia bodoh akan impact kita juga. So, saya minta tu lah. Orang-orang lama ni, kalau boleh sembang, cakap sikit. Boleh cakap banyak. Untuk menjaga kita punya apa orang panggil ni? Minat aktiviti kita ni sebagai pelara. Okey, dengan tu je. Terima kasih. Okay. Terima kasih banyak.